Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, komunitas pengendara dan pemilik kendaraan seperti mobil atau motor tentunya sudah biasa ditemukan di berbagai daerah. Namun bagaimana dengan komunitas pengendara dan pemilik pesawat terbang? Nah, seperti komunitas yang ada di Surabaya, Jawa Timur ini, mereka bahkan siap membantu pemerintah untuk mengirimkan berbagai bantuan penanganan corona di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Apa yang Anda bayangkan dari wanita ini? Pasti Anda menebak wanita ini adalah seorang pilot yang dapat membawa kita dengan menggunakan pesawat terbang ke tujuan kita. Eits, jangan salah, wanita ini adalah salah satu anggota dari Surabaya Aero Club. Sebuah komunitas yang beranggotakan para pemilik pesawat dan telah mendapatkan izin khusus untuk mengendarai sebuah pesawat ringan. Komunitas yang baru saja terbentuk ini dan baru memiliki 10 anggota adalah komunitas baru para pengusaha muda di kawasan Surabaya dan sekitarnya yang memiliki cita-cita di masa kecil yang sama, yaitu menjadi pilot. Dengan bimbingan langsung dari para pilot Merpati Training Center, para pengusaha ini pun akhirnya dapat menerbangkan jenis pesawat ringan. Keseluruh anggotanya tak hanya rela mengeluarkan dana besar untuk perawatan hingga operasional pesawat, namun juga siap membantu pemerintah menyalurkan berbagai bantuan penanganan COVID-19 ke pulau-pulau terpencil dan membantu untuk membangkitkan pariwisata di Indonesia melalui pesawat-pesawat yang dimiliki oleh para anggota Surabaya Aero Club. Tidak beda jauh dengan mobil sport ya, saya rasa mobil sport itu juga perawatannya sama aja mahal ya kan, tapi ini karena kesannya ini pesawat nih kan gitu. Jadi rela untuk mengeluarkan kos yang sendiri? Sangat rela, apalagi tujuannya visi misi kita kan ada sosial, yang pedalaman, yang darurat itu tidak terjangkau. Jadi ini menjembatani kita untuk benar-benar menolong di semua medan. Khusus untuk Surabaya Aero Club, tidak membatasi keanggotaan mereka hanya untuk para pemilik pesawat saja, namun juga kepada warga sipil lainnya yang memiliki kesamaan kecintaan kepada dunia dirgantara Indonesia. Bagaimana? Anda berminat untuk menjadi anggotanya? Dan untuk sekedar informasi, satu jenis pesawat ringan seperti Cessna, Anda bisa membeli dengan harga mulai dari 3,5 miliar rupiah. Riko Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur.